Halo teman-teman, hari ini kita ngevlog dulu. Kebetulan saya belum bisa buat konten tentang hewan. Jadi kita lagi ada di taman wisata, yaitu Taman Purbakala, peninggalan Portugis nih ya. Ini untuk melawan Portugis di Gorontalo ya. Teman-teman bisa lihat ini benteng Otanaha. Oke, pintu masuknya seperti ini teman-teman. Ini kedua kalinya saya di sini ya. Oke, cagar budaya Benteng Otanaha. Ini tepatnya di Desa Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo ya. Oke, di sini ada tiga benteng teman-teman. Ini benteng yang pertama. Anginnya keras sekali. Mudah-mudahan suaranya saya masih terdengar jelas ya. Ini anginnya sangat kencang ya. Nih, teman-teman bisa lihat dari pohon trembesi. Ini ada pohon serut sudah sebesar ini. Oke. Ini kita lihat, ini benteng yang pertama yang posisinya ada di sebelah kiri. Saya nggak tahu ini posisi barat, timur. Ini pas tengah matahari ya, pas jam 1 ini. Nah, bentengnya seperti ini, teman-teman. Oke, bentengnya seperti ini. Nah, benteng ini kalau tidak salah dibuat di tahun 1585 ya. Jadi dari sini kita bisa lihat ke bawah. Ini kalau mau nyerang-nyerang musuh dari sini ya. Ini terbuat dari, ini ada batu, ada semen, ada kapur ya, bukan semen, ini kapur dengan telur teman-teman. Oke. Ada berapa lubang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Ada 11 lubang, 12 dengan pintunya teman-teman. Ini yang pertama. Di tengah-tengahnya di sini ada tulisan, cuma nggak kelihatan ya. Oke, seperti ini. Saya tadi ini ikut jalur, lewat jalur yang sebelah kanan ya, karena pintu masuknya ada dua. Ada yang melalui tangga, nanti saya tunjukkan dari atas tangganya ya. Dan dari kanan, kalau dari kanan kita bisa kendaraan roda 4 itu bisa masuk teman-teman. Pertama kali saya kesini, ini yang lantai-lantai seperti ini belum ada ya. Lantai-lantai seperti ini belum ada. Ini lalu masih aspal gitu. Tetapi yang ini masih ada. Ini sudah ada yang lalu ini. Tangga-tangga yang ini. Tetapi belum sebagus sekarang. Dan ini kayaknya sudah mulai kurang terawat lagi. Ini lalu tempat duduknya juga sudah jelek. Ini sudah dicat lagi. Kita ke benteng yang kedua teman-teman. Nah itu sudah agak rusak lagi ya. Oh, sudah ada penampungan air teman-teman. Dulu pertama kali kesini belum ada ya. Oke, ini benteng yang kedua. Ini jalan masuknya dari sebelah. Ini kalau dari sini kelihatan ya. Oke. Keliling. Oke, benteng utama saksi. Oke, di Indonesia itu banyak sekali ya. Kalau ada objek wisata itu pasti banyak sekali tulisannya. Nah, kalau ada teman-teman dari bawah itu ada, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tangga. Saya lupa ada beberapa susun. Satu kali saya pernah lewat sini ya, naik turun itu ada sekitar 480 atau 470-an tangga. Jadi tidak sampai 500 tangga. Dan di sana yang luas ini itu adalah Danau Limboto. Itu Danau Limboto, teman-teman. Oke, sampai di sana ya. Ini sudah dibuat tanggul-tanggul. Dulu sebenarnya luas sekali. Cuma sudah banyak bagian yang apa namanya?
Yang kering karena sudah dibuat tanggulnya ya. Oke, ini kita bareng teman-teman, bareng istri juga. Oke, ini benteng kedua. Ini benteng yang bisa dibilang benteng utama teman-teman ya. Ada pintu masuknya. Di tengah-tengahnya juga ya. Di sini ada semacam titik gitu ya. Ada semacam titik. Ini kalau kita naik akan seperti ini teman-teman. Nah, ini dari sini luas sekali ya kelihatan ya. Kota Gorontalo di sini nih. Ini bendungan air. Bendungan air dari Danau Limboto itu sendiri. Jadi nah, kemudian yang benteng ketiga itu yang di bawah sana teman-teman. Cuma agak susah kita ke sana ya. Saya juga baru satu kali di yang sebelah sana itu. Nah, itu posisi benteng yang ketiga teman-teman. Yang ada di paling kanan, yang ada di sebelah kanan ya. Oke. Ini ada parit. Parit dari Danau Limboto itu sendiri. Oke, ini sudah panas sekali teman-teman ya. Aku tidak bisa hidup denganmu, tapi aku bisa memberi ketenangan untuk anakku. Kenangan. Oh, tapi aku bisa memberi kenangan untuk anakku. Bye Otana. Di sini ada semacam taman-taman teman-teman ya, semacam taman yang lalu masih hutan ya, lalu masih hutan cuma sekarang sudah dibuat karena mungkin kurang disiram, seharusnya di sini ada banyak-banyak bunga, tapi karena ya ramenya itu biasanya dekat-dekat lebaran, dekat-dekat liburan gitu, jadi kalau hari-hari begini ini sepi ya, yang jualan es aja cuma ada dua. Dan beberapa pengunjung lain ya sepi lah, cuma untuk saya pribadi kalau wisata ya pas enak begini, jadi nggak terganggu gitu. Oke, jadi cukup sekian teman-teman untuk ngevlognya kita kali ini. Ini membuktikan bahwa Gorontalo punya sejarah yang harus kita lestarikan sebagai bentuk bukti nyata bahwa Gorontalo pernah berjuang melawan Portugis yang pernah menduduki waktu ini namanya Sulawesi Tenggara dulu, Sulawesi Utara ya, dulu masih masuk Sulawesi Utara. Itu kenapa orang Manado itu rata-rata putih-putih, cantik-cantik, ganteng-ganteng, karena keturunan Portugis teman-teman. Oke, kita bertemu di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.